Selamat pagi ibu-ibu, tonton terus videoku ya. Hari ini aku lagi pengen masak kapje sama tumis tempe kecap. Ini sudah aku siapkan semua bahan-bahannya, ibu-ibu tinggal lihat saja. Nanti kalau kurang jelas bisa klik di bagian deskripsi video ya, nggak perlu khawatir. Goreng tempe yang sudah dipotong dadu ya. Gorengnya sampai kering ya, biar nanti gak keluar minyaknya saat ditumis. Blender bumbu tumis tempenya sampai halus. Tumis bumbunya ya. Jangan lupa kasih daun jeruk biar makin harum baunya. Aku tambahin tomat hijau biar makin enak aja. Kalau sudah masukkan tempe yang digoreng tadi. Jangan lupa kasih kecap biar makin nikmat. Garam gula dan penyedap rasa secukupnya saja ya. Lanjut blender bumbu capja. Tumis bumbunya sampai tercium aroma harum. Masukkan wortelnya. Kalau wortel sudah agak empuk, tambahkan brokoli dan buncis. Jangan lupa tambahkan udangnya. Ini tergantung selera ibu-ibu ya, bisa diganti pentol atau sosis. Kalau sudah masukkan sawi. Kasih sosis biar makin menggoda. Tambahkan garam gula dan penyedap rasa secukupnya. Kasih saus ya ibu-ibu, dikira-kira saja aku di sini pakai 3 saus sucet kecil. Alhamdulillah masakan sudah jadi, tinggal beli kerupuk aja biar makin lengkap. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share videonya.